Manakah yang lebih utama antara menjaga pakaian tradisi dan mengikuti Nabi? Karena ada yang mengatakan Nabi berpakaian demikian karena terlahir di Mekah, menjaga tradisi Mekah. Apa kita juga harus menjaga tradisi pakaian Indonesia atau bagaimana? Tentu pun ulama beda pendapat dalam hal kajian. Syekh Abdul Qadir Al-Husain atau mana lewat akis itu ulama dari Andalus dulu kan tong cakis sampai tak ngakui ding tradisi na abang kampung kak dintos yang ke nyebab bagi suudzon belai semacam kak dintos bedesnya sampai depak dak tercet ngaromak sebiasa makro sebiasa kak dintos iya tak masalah ini kekhilafi antara ulama namun asli nak tak usah katokar di dalam angku ya nak gila ngak sakam abai sedek ni kebelai semacam coba mun katan kula tibi nika cukup akati se riwayat aki dalam hadis kula sampeyan lestre maos bahwa ahabbu thiyabi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-gamis paling ika seneng nak angki dak ke Rasulullah nika gamis entah gamis pola ning Arab belai semacam mun perkara ika senengi bi orang se ika senengi nika mesti ika senengi bi kula panjenengan ya Arab entu se beda cuman korma tada semua paling ika senengi korma iyo wis norok senengi jangan ika senengi bi orang se ika sindai sengko nika cukup kang kuwi tadi dalil bahwa kula panjenengan nur ongkak dento loken masalah itu tradisi belen semanu ada orang atokar ya kecuali orang-orang se posang gas se atokar bab dalam kula ngaku ini kang kula ente tapi pak kun dalil kak dento kuat ya se tak kesopan tak masalah aku tradisi tak masalah se situng saat nak jubah situng saat nak tradisi situng saat nak tak masalah pak kun se nomor 2 hadis bahwasanya Rasulullah SAW ada bu paling bagus angkuyan saya bernapote walaupun pada dari lain saya bahwasanya hijau kak nyentuh termasuk kebiasaan angkuyan ahli suarga dan lain semacam ala kulihal kak nyentuh khilafun furu'iyun perbedaan sepan sefuru sekulah mempanjenengan tak ingin ngaki ingkar situng ke situng lama kujia ingkar lama kujia ingkar. Dan itu saya bakal nyebab lagi perpecahan menabi dilanjutkan saling ingkar.